Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Dwi Waluyo dari SMK Negeri 1 Kabupaten Cilegon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pemasangan dan pengoperasian PLC kerja putar kanan dan kiri atau forward reverse dengan kendali berbasis PLC, di mana digunakan untuk mengaplikasikan sistem kerja crane hoist, yaitu sistem kerja pemindahan barang dari atas ke bawah atau dari samping kanan ke kiri dengan menggunakan kendali PLC. Baiklah, akan saya sampaikan langkah-langkahnya. Silakan simak video berikut. Ini kita akan mempersiapkan peralatan kerja atau material. Ini ada push button on out, dan MCD 3 bagian. Pada loyang di papan internal kita pasang rel omega yang sudah kita potong sesuai dengan ukuran. Pertama kita akan memasang cutting pada base plate sesuai dengan kadar rangkaian seperti ini. Kemudian akan kita pasang rel omega sesuai dengan panjang komponen yang ada di dalam. Nah, sudah dilubangi sudah dicapai dengan bolt atau cutting. Yang pertama kali kita pasang komponen MCB dalam pemasangan panel. Yang pertama kali kita pasang adalah satu daya, yaitu 3 kaca. Yang pertama adalah warna merah untuk fasa R1, dan kita kencangkan dengan obeng plus. Dan cutting M2 dan M2 warna kuning. Kencangkan. Ini adalah perintangan dari cutter ini.
Thank you.
Untuk langkah selanjutnya adalah commissioning dan uji kontinuitas menggunakan multimeter. Lakukan langkah satu persatu untuk mengisi kontinuitas. Setelah membuka software Solio Soft 2, kita akan mencoba mensimulasikan program putar RF yang sudah jadi. Nah, di sini sudah siap run. Nah, kita utamakan input I1 yaitu torque dan input emergency dalam keadaan NO plus. Maka pada kontak core memory akan ada arus, dan ketika tombol kiri atau star L ditekan, maka motor kontak core kiri akan bekerja, dan ketika di off kan, maka motor K1 tetap bekerja. Walaupun kita tekan tombol kanan akan tidak berpengaruh pada kerja motor kiri, atau kita nyalakan lagi. Putaran akan berhenti kalau kita tekan tombol stop. Nah, terus putar kanan, kita coba, dia matikan lagi, maka motor K2 tetap bekerja, dan tombol start L kiri kalau kita tekan tidak akan mempengaruhi kerja motor K2 dan akan berhenti kerja apabila kita tekan tombol stop. Nah, yang kita lihat simulasi penerangan, ini ada dua tombol PP1, PP2, jadi barat saklar bukar atau hotel. Ketika PP1 on, maka ada latch pada kontak memory dan akan menjalankan lampu penerangan. Ketika ditekan lagi, maka akan mati lampu penerangan. Yang dari PP2, ketika ditekan sekali, maka lampu akan jalan, nyala. Ketika ditekan sekali lagi, maka akan mati. Dengan demikian, simulasi sudah berjalan dan rangkaian siap di transfer. Kita stop dulu dan klik edit, klik file transfer ke modul. Pastikan komnya sudah sesuai dengan kom modul. Kemudian terima kasih, kita coba selanjutnya. Kita lakukan cek kom lebih lanjut. Komnya. Dan klik stop lagi. Clear the program. Dan klik transfer PC to module. Oke. Okay. Nah, kita akan transfer ke modul. Stop. Oke, kita nyalakan sumber 3 fasa dari main. Nah, lampu sumber menyala, merah kuning hijau. Kita pada. Kita bisa cek pada bagian ini. Yang kita akan mencoba rangkaian kendali atau kontrol terlebih dahulu sebelum mencoba memasang rangkaian beban 3 fasa. Kita nyalakan LCD. Nah, LC out. Sudah siap dioperasikan. Kita lihat. Tekan tombol PP1 kiri. Maka indikator lampu kiri akan nyala. Dan kalau kita tekan PP2 tidak ada reaksi. Aman.
balita bahkan bentuk. Jangan lupa PDY 2 atau putar kanan. Nyala. Kalau PP1 ditekan, tidak ada reaksi. Kecuali kantor bentuk. Dan apabila terjadi overload atau gangguan darurat, katakan emergency. Dan lampu indikator MG akan aktif. Dan kemudian apabila terjadi gangguan pada motor atau overload panas, kita simulasikan keadaan nyala on. Nah, dan demikian berarti panel sudah siap untuk dioperasikan dengan motor 3 pasang. Ya, untuk instalasi penerangan, kita coba. Apabila PP1 ditekan, nyala dan dimatikan. Balikkan ke kanan, tekan, kemudian tekan lagi, maka akan mati. Atau kalau kita tekan, kemudian off-kan dari sebelah sampingnya, akan nyala. Baliknya, kalau kita on, matikan dari taklar sebelah kanannya, maka akan off. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan mencoba menghubungkan kontrol panel 3 fasa dengan beban motor 3 fasa. Ya. Agar kita siap, kita nyalakan dulu MCB 3 fasa, kemudian 1 fasa, dan cek dulu. Di sini ada tombol kontrol voice fan, yaitu untuk PB1 putar motor ke arah kiri, PB2 putar motor ke arah kanan. Kita coba putar motor ke arah kiri, kita tekan dan PB2. Kalau kita tekan tombol kiri, kita akan berpengaruh. Kali kita bisa menghentikan dengan tombol stop. Putar ke arah kiri. Ya, untuk berputar ke arah kanan, kita tekan tombol PB1. Dengan indikator lampu hijau nyala. Apabila kedua saklar PB1, PB2 tekan, sudah bereaksi. Jadi kita tekan tombol stop. Kemudian apabila ada dan gawat darurat atau ada penting gagal dan nyala, kita coba dengan MCB. Rangkaian akan berhenti. Dan apabila terjadi overload, maka otomatis serangan TOR akan bekerja dan motor aman. Kita dinyalakan lagi. Kemudian uji kerja komponen kontrol. Kemudian akan kita coba dengan instalasi penerangan menggunakan tombol LC, yaitu PB 56 dan PB 7. Nah, kiri PB 1 kita tekan sekali, dan tekan sekali lagi maka mati. Ya, nah kanan kita tekan sekali, tekan sekali lagi. Baliknya, kalau sebelah kiri kita on kan, kita bisa mematikan dari sebelah kanan. Oh, dari sebelah kanan kita nyalakan, kita matikan kembali dengan tombol kiri. Oke, ya, kerja dari rangkaian kendali motor
artis